agama Islam, kita dengar, kita tengok dalam TV, dalam internet, perkembangan yang sangat-sangat menyedihkan umat Islam, terutamanya di Mesir, di Syria dan juga di Palestin. Seringkali juga bila waktu tengah malam saya terjaga, kadang-kadang kita mengalirkan air mata, kita sama-sama tumpang sedih terhadap apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita, ikhwah-ikhwah kita daripada kalangan ikhwah dan muslimin, sama ada di Mesir ataupun di Syria ataupun di Gaza. Terutama apabila baru-baru ini pihak tentera Mesir sendiri telah melakukan apa yang sepatutnya dilakukan oleh tentera Israel. Patut-patutnya yang bunuh orang Islam ni ialah orang-orang Yahudi. Tapi sekarang ni keadaan jadi terbalik. Kita pun jadi tak faham. Kita jadi tak faham, kita jadi bengong. Apabila nilai-nilai kemanusiaan itu sudah hilang daripada benak pemikiran manusia, disanggup bunuh. Sama-sama Islam disanggup bunuh atas nama politik, atas nama yang kecil-kecil, atas sebab yang kecil-kecil, hanya kerana semata-mata nak berkuasa, nak merampas kuasa. Semuanya menjadi halal. Bahkan yang kita sedih, yang ditumpahkan itu adalah darah orang-orang yang tak berdosa, anak-anak kecil, ibu-ibu yang sedang menyusukan anak, bayi-bayi yang kecil. Ini semua adalah satu ujian daripada Allah kepada kita, dan insyaAllah kita yakin Allah akan bagi kita satu pelepasan, Allah akan bagi kita satu bentuk kemenangan yang mungkin kita sendiri pun tak tahulah macam mana caranya. Kalau orang tanya kat saya, "Ustaz, macam mana Mesir ni, macam mana nak jadi, apa nak jadi?" Saya tak ada jawapan. Saya tak boleh nak bagi jawapan dan tak boleh nak bagi apa-apa harapan. Kerana yang bunuh orang Islam itu juga adalah orang yang mengaku dirinya Muslim. Inilah di antara mihnah yang sedang kita hadapi di akhir zaman ini. Kalau kita di Malaysia ni, kita cuma takat kalah pilihan raya je. Takat SPR tipu pun tak apa ni. Dia buat blackout, tak apalah blackout je. Dia tak tembak orang-orang kita ni, orang Islam ni, dia tak tembak. Dia tak bunuh, dia tak penjarakan. Ini masih lagi pada tahap yang kita kata terkawal. Tapi tuan-tuan, tuan-tuan percaya tak? Kalaulah sampai masanya besok, mereka pun sanggup buat macam tu, tuan-tuan percaya tak? Ha, saya, bagi saya nak tengok pok-pok yang berkuasa, penguasa-penguasa ni, kalau dia sampai gila mentara tu, tuan-tuan, dia sanggup buat. Sebab itulah kita tengok atas nama kuasa tentera, atas nama kudeta, rampasan kuasa yang berlaku di Mesir tu, kita rasa sangat-sangat kesal. Tapi kita yakin kesemuanya itu adalah hasil daripada perancangan yang cukup rapi yang dibuat oleh musuh, terutama oleh Amerika Syarikat. Macam mana nak kucak-kacikan Mesir dan juga Syria. Dan kita tahu tuan-tuan, bapa-bapa dan ibu, kenapa Mesir dan Syria ini jadi sasaran?
Cuba kita fikir balik apa yang ada di Mesir, apa yang ada di Syria, dan apa yang ada di antara dua buah negara ni. Ha, tu dia, kita kena fikir lagu tu. Kalau kita tak fikir lagu tu, kita tak dapat jawapannya. Tapi kalau kita fikir lagu tu dari segi geografi dia, kedudukan dia, kita akan dapat jawapannya. Oh, jawapan dia kerana di antara dua buah negara ini ada satu negara yang dia nak jaga sangat, anak emas dia, iaitulah negara Yahudi, negara haram Israel itu. Dan kita tengok segala sumber-sumber yang diperolehi oleh negara Israel itu pun adalah daripada sumber-sumber daripada Mesir dan juga daripada Syria. Contohnya tenaga elektrik, Israel tak ada tenaga elektrik, dia tak ada empangan hidro, dia tak ada sungai yang panjang. Mesir ada tenaga elektrik. Lepas tu dia ambil tenaga elektrik daripada Mesir, disalurkan daripada empangan Aswan. Jauh empangan Aswan ni tuan-tuan, daripada Kaira saja pun 1,000 kilometer lebih. Dengan kabel-kabel yang besar tu dialirkan masuk sampai ke Semenanjung Sinai, kemudian melintasi sempadan di atas Arafah, dan disitulah tenaga yang besar, tenaga elektrik itu disalurkan kepada Israel. Begitu juga Israel tak ada minyak, tak ada gas. Dari mana dia dapat? Dari Mesir juga. Minyak dan gas ni memang Semenanjung Sinai ni, kalau di menurut maklumat pakar geologi yang buat kajian tentang bumi Sinai ni, orang Mesir sendiri, Dr. Zahlon Najjar, dia ni pakar bahagian kaji bumi, dia kata batu batam Sinai ni kalau mengikut Dr. Zahlon Najjar, dia di antara batu batam yang tertua di dunia. Sebab tu kalau tengok, kalau tuan-tuan pergi di Mesir, saya duduk Mesir ni tak lama tuan-tuan, bapak-bapak dan ibu, 13 tahun lah. Tapi 13 tahun tu pun tuan-tuan tak habis Mesir, saya tak dan habis jalan. Saya banyak tempat saya tak sampai, cuma saya suka pergi satu tempat di Semenanjung Sinai tu, namanya St. Catherine. St. Catherine ni ada satu tempat tinggi macam bukit yang dipanggil Jabal Musa. Disitulah Nabi Allah Musa bermunajat, berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Dia pergi sembang dengan Allah. Hebatlah Nabi Musa ni, boleh sembang. Nabi Muhammad tak boleh sembang dengan Allah. Sebab tu dia panggil Kalam Allah ataupun Kalim Allah Nabi Musa ni. Kita lah ni kalau sembang pakai handphone lah kot lah. Contoh handphone bunyi, angkat-angkat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Allah Ta'ala kan, mampu tuan-tuan. Nabi Musa tak pakai handphone. Nabi Musa ni boleh berdialog terus dengan Allah. Dan disitulah Allah cerita dekat Nabi Musa tentang satu hari dia bermunajat di Turi Sina ni, dia mana pergi muqabalah berdepan dengan Allah. Allah tajallikan suara dia, suara dia rupa tak, rupa Nabi Musa tak boleh tengok. Nabi Musa nak minta tengok, Allah tak bagi. Allah tak bagi. Di antara perkara yang disebutkan oleh Allah dalam pertemuan Allah dengan Nabi Musa itu, dia kata, wahai Musa, di akhir zaman besok ni ada satu umat yang sangat hebat yang aku jadikan mereka itu ramai. Ramai ini tidak sama dengan ramainya umat kamu. Masa itu pun Bani Israel pun ramai lah. Kalau ikut statistik yang kami baca dalam sejarah Mesir, orang Yahudi berada di Mesir, Bani Israel yang ada di Mesir itu ketika itu paling kurang pun 600,000. 600,000 ni ramai tuan-tuan. Penduduk dari Kedah ni ada 1.2 juta. Mana separuh daripada Kedah ni Yahudi. Tu dia.
Tapi bukan Yahudi sini lah. Ini cerita dia Yahudi ni di Mesir, Padang Satu. Mesir ni memang orang Yahudi duduk, Bani Israel. Dan Mesir ini adalah bumi di mana orang Yahudi ini dia ada teknologi yang hebat, sehingga dia boleh buat binaan piramid yang orang sangat kagum beribu-ribu tahun. Orang jadi kagum pasal apa, macam mana dia buat binaan piramid ni, sebab dia guna batu-batu bongkah. Wah, tu dia tu kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Quran, cuma kita tak perasan. Tak perasan, dan mungkin orang kata overview. Overview ni maknanya terlepas pandang. Ayat Quran tu dia cerita dan kita tak nampak signifikan dia. Sehinggalah baru-baru ni tahun 2006, pakar-pakar arkeologi perasan bahawa ada sesuatu yang pelik pada batu batan yang dicantumkan sehingga menjadi piramid. Rupanya teknologi itu digunakan di seluruh dunia pada zaman tu, zaman era tu. Dan Allah cerita dalam Quran. Nah, ini yang saya cukup kagum lah dengan Quran ni, tuan. Sebab banyak fakta-fakta sains dalam Quran itu yang kita mungkin tak dapat kecuali melalui membaca Quran itu sendiri. Dan insyaAllah kalau panjang umur kita, murah rezeki, ada rezeki kita untuk bersama lagi, insyaAllah kita tiap-tiap minggu pertama ni saya akan bersama dengan tuan-tuan dengan kitab Tanbihul Ghafilin ni, dan saya akan cuba menggarap dia dari sudut sains. Saya akan banyak fokus pada sains sebab mungkin Tuan-tuan guru lain mereka ada kepakaran mereka dalam bidang masing-masing. Saya akan fokus pada sains, insyaAllah. Yang disebut sebagai Bismillahirrahmanirrahim itu pasal apa? Kenapa Ar-Rahman? Kenapa Ar-Rahim? Kenapa daripada 99 nama tu Ar-Rahman dipilih untuk diletakkan sebagai nama yang pertama bagi Allah, dan nama yang kedua itu disebut sebagai Ar-Rahim? Ha, itu pun sekejap kalau sempat kita akan cerita. Hari ini saya seorang, katanya sampai pukul 11, tak tahulah. Kalau saya larat, saya buat pukul 11, kalau tidak pun awal lagi kita balik. Hari ini saya ada temu janji di hospital, saya ada follow up hari ini. Kena pergi jumpa dengan doktor pakar, tapi tak apalah, insyaAllah kita tengoklah macam mana. Tuan-tuan, bapak-bapak dan ibu nak sekalian, apa yang disebut dalam Quran sehingga orang-orang zaman kita ni rasa kagum, iaitu kaedah pembinaan piramid yang sudah menjadi rahsia selama 5,000 tahun. Orang duk cari macam mana batu piramid ni. Sebab tuan-tuan, piramid ni kalau yang besar sekali dia panggil piramid Khufu. Ini fakta yang saya boleh bagi sikit lah, yang saya buat study tentang piramid ni. Duduk di Mesir, kalau tak pergi tengok piramid, kira-kira orang kata, kalau orang barat ni tak sah lah. Sebabnya piramid ni antara 7 perkara ajaib dalam dunia ni, 7 wonders of the world. Lepas orang putih kalau pergi Mesir, rukun pertama kali piramid. Rukun dia lah. Kita orang Islam ni lain lah, kan? Kita tak kelapak lah pergi tempat-tempat macam tu. Sebab tempat macam tu kita tak disunatkan pergi. Tempat-tempat yang Allah turunkan bala padanya, contohnya Lot mati, kita tak disunatkan pergi pun. Kalau pergi pun jangan duduk lama, sebab tu tempat Allah turun bala. Macam tu juga piramid ni lambang kezaliman Firaun. Apa yang kita nak megah-megah sangat? Tak pergi tengok pun tak apa lah. Bagi saya lah, kalau kita pergi Mesir tak pergi tengok piramid, mampus pergi lah kan. Memang tempat Firaun mampus pun tu. Piramid ni hanya sekadar lambang kekuasaan dia. Sebab tu kalau kita tengok, dia ada size. Dia ada yang besar, ada yang sederhana, ada yang kecil. Kecil-kecil lah. Kecil comel lah. Itu melambangkan kekuasaan dia. Maknanya
sebesar mana kezaliman dia. Ha, macam tu lah lebih kurang. Jadi apa yang kita nak megah dengan piramid? Tak ada apa. Dan dia bukan dibina oleh pemerintah Islam pun. Firaun ni yang lawan Nabi Musa AS. Ada yang kata Ramses. Ramses ni ada dua. Satu Ramses pertama, satu Ramses yang kedua. Katanya yang lawan Nabi Musa ni Ramses kedua. Ramses pertama tu yang bela Nabi Musa, tapi jahat juga pak dia tu. Ramses kedua ni yang lawan Nabi Musa, yang akhirnya berusaha nak bunuh Nabi Musa. Kalau ikut sejarah dalam kitab Talmud dan juga kitab Taurat, kitab Taurat ni kitab lama lah. Saya biasa baca kitab Taurat ni. Hampa tak payahlah baca, Quran pun tak habis. Hampa baca Quran sudah. Terus ada baca kitab-kitab tu. Saya Bible pun saya baca. Sebab tu saya suka, saya buat perbandingan. Tengok. Sebab tu baru ni dalam satu dialog dengan ketua-ketua agama, saya dijemput oleh seorang profesor daripada Universiti Utara Malaysia. Dia utara, Universiti Utara Malaysia ni UUM ni pelik sikit gelaran profesor dia. Dia ada dua. Universiti lain tak ada, pasal dia duduk di utara. Nama gelaran dia profesor mak dia dengan profesor pak dia. Profesor mak dia tu Profesor Madia lah. Saya lah buah mak dia. Jadi yang jemput saya ni Profesor Madia. Dia kata, minta doktor tolong main saya. Saya kata, awak prof jemput saya, saya ni bukan bahagian saya, bukan kepakaran saya. Cerita bab perbandingan agama ni, dia minta saya hadir satu forum dialog between civilization, perbandingan agama. Tapi saya nak cerita tuan-tuan ya, menarik pengalaman ini kerana nak bagi tahu pertamanya bukti dalam Quran ni memang betul saintifik. Memang tak dapat disangkal dengan data-data sains. Bermakna apa? Bermakna Allah yang ciptakan manusia ni, dia ciptakan ilmu supaya manusia jadi pandai, ilmu sains. Manusia boleh menguasai bumi, menguasai alam. Tidak bercanggah dengan apa yang dia sebut dalam Quran. Ha, ini yang hebat. Itu satu. Yang kedua, bila kita buka kitab-kitab lama, kitab-kitab sama ada Taurat ke Talmud ke. Talmud ni kitab Yahudi lah, tapi dia ni bukan kitab asal daripada yang diturun pada Nabi Musa. Dia ni macam ada satu kitab yang ditulis kemudian oleh pendeta-pendeta Yahudi, tapi dia juga menjadi rujukan besar kepada orang-orang Yahudi. Kemudian kita ada kitab Injil. Lepas tu yang lama Taurat dipanggil Old Testament, yang baru dipanggil New Testament. Lepas tu setengah orang digelak Al-Quran is Final Testament. Ada orang gelak lagu tu lah, tapi saya tak berani lah nak sebut lagu tu. Final Testament ni maknanya penurunan tak akhir. Sebab yang katakan Old Testament ni dia adalah kitab Taurat yang asal, yang juga padanya ada sedikit daripada kitab Zabur. Lepas tu kalau kita tengok susunan dia, ayat-ayat dia, dari segi kronologi ayat itu kita tengok cantik. Sebab apa yang ada dalam Talmud, dalam apa yang ada dalam Taurat, ada dalam Injil, kemudian apa yang ada dalam Injil ada dalam Quran. Yang tu insya. Dan yang paling seronok sekali bila kita baca kitab-kitab ni, tapi saya nak beritahu lah, kita kena ada skill nak baca. Jangan baca lagu tu lah. Kita baca bukan kita nak percaya kitab tu, sebab kitab ni dia dah ada inhiraf, ada tahrif. Apa maksud tahrif? Tahrif ni maknanya penyelewengan. Dia Bible ni kalau tak silap saya ada 50 ribu penambahan yang ditambah oleh padri dan gereja tu. Dia jenuh lah kita nak perasin balik, nak cari hak asal ni cukup payah. Tapi undang-undang asas dia sama. Sekejap saya cerita macam mana dalam Bible tu ada undang-undang asas
yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Memang seronok bincang bab-bab kitab ni, memang seronok sebab dia ada macam satu kesinambungan daripada hak pertama Tuhan turunkan masa tu orang tak ramai lagi mungkin, kemudian masyarakat tu berkembang, kemudian ada undang-undang tambahan, kemudian berkembang lagi masyarakat tu, ada lagi undang-undang tambahan, dan sekali manusia tu dah komplit. Zaman kita ni, zaman umat Nabi Muhammad ni dah komplit, semua bangsa kena terima Islam, maka dia punya undang-undang dia lengkap. Sebab tu tidak ada undang-undang yang lebih lengkap selain daripada Quran. Sebab tu Quran ni wajib beriman, siapa tak percaya Quran kafir, wal a'yazubillah min zalik. Tapi pokok Syiah dia tak mau. Tahu pokok Syiah? Bisa dengar Syiah? Kedah banyak Syiah tak? Ada orang? Saya dengar di Kedah ni banyak Syiah, dan di daerah Pendang Amri. Tu yang tak syok. Kapur mak mertua aku. apa pahaman Syiah? Dia faham Quran yang kita ada ni tak lengkap. Dia tak percaya Quran yang ada kat kita ni 6,666 ayat. Dia kata ayat Quran ni sebenarnya 17,000 tu dia. Habis mana pergi 11,000? Yang 11,000 lagi tu duduk tak mana? Dia kata duduk kat Imam Mahdi. Kita tanya Imam Mahdi duduk tak mana? Hilang. Mampu ya tuan. Jadi maknanya Quran yang ada ni tak lengkap. Nak kena tunggu Imam Mahdi tu pun baru lengkap. Tu dia. Dan kalau kita tengok di kalangan orang Syiah sendiri, dia mengaku. Saya tengok sendiri satu video yang ketua Syiah, antara ketua Syiah di Kedah ni lah. Orang tanya dekat dia, betul ke ada kitab lain daripada Quran? Dia kata betul, ada tiga lagi. Kitab tu namanya Al-Jafru, Al-Jami'u, dan juga satu lagi kitab nama dia Sahifah Fatimah. Jadi kita tanya lah, siapa hak yang tiga kitab tu kita tak dapat? Maksudnya kita orang ahli sunnah ni, kita tak ambil kitab tu, kita tak dapat main mana ayat tu. Dia kata hak ni riwayat ni melalui imam-imam Syiah saja yang dapat. Sudah. Jadi buat tu saya nak beritahu tuan-tuan ya, banyak daripada benda-benda dalam pahaman Syiah ni yang kita tidak boleh ikut, terutama akidah dia. Saya faham tuan-tuan ni, kenapa kita terpengaruh dengan Syiah ni. Banyak kita orang biasa ni pun, kalau sebut Iran, sebut Syiah ni, kita rasa macam ada tu semangat lain. Sebab kita kata Syiah ni dia ada negara, Iran ni ada negara, nama pun Republik Islam Iran, yang jadi ketua pun pakai saban, pakai jubah. Tuan-tuan kena ingat ya, pakai saban, pakai jubah ni tidak merupakan tiket untuk masuk syurga. Kalau cakap pakai saban, pakai jubah, belum tentu dia orang baik. Sebab tu dia kena tengok hadis Nabi. Kalau orang belajar betul darul hadis, mempelopori pengajian ini. Kenapa? Kerana tidak ada yang akan dapat melengkapi wahyu Allah itu hanya dengan Quran saja. Sebab banyak daripada kehidupan Rasulullah itu dicerita bukan dalam Quran semata-mata, tapi juga dalam hadis. Berarti kita baca kitab hadis. Sebab kitab hadis ini dia orang kata apa? Takmil. Dia menyempurnakan. Walaupun hadis itu daif sekalipun, tapi untuk fadail a'mal boleh. Walaupun setengah pihak macam geng-geng Wahabi ni tak suka. Ada juga geng-geng Wahabi. Tapi Wahabi bagi saya ringan lagi. Tak apalah kalau dia nak Wahabi pun hamnya pasal lah. Aku suka hang. Wahabi ni dia petikai benda hak kecil-kecil. Hak masalah tahlil, talqin, masalah baca doa. Dia kata baca buat apa, dia kata. Kita doa amin untuk imam baca apa, tak tahu. Ada juga pokok-pokok tu tak apalah. Dia tak mau baca, dia punya pasal. Talqin contohnya. Banyak
kawan-kawan kita yang meninggal kita tak talqin pun ada, bagi kita tak ada masalah. Nak talqin pun tak apa, tak talqin pun tak apa, sebab talqin tu bukan benda wajib. Tetap selepas daripada orang yang meninggal itu, oh, wajib kena buat talqin. Tak, tak wajib, ikut suka lah, nak buat-buat. Tahlil macam tu juga, kita buat tahlil arwah. Setakat ni kita buat 3 hari lah. 3 hari tu bukan kita ikut orang apa pun. Dah lepas dia meninggal tu sunatlah kita buat, sebab kalau ikutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa roh orang yang mati tu dia akan balik ke rumah dia selama 3 malam berturut-turut. Jadi baru ni saya pergi jarah satu kawan, anak dia meninggal di apa nama tempat tu, Teluk Mah. Tak ada Teluk Mah. Telaga Mah. Duk confuse dengan Teluk Haji Ahmad. Satu lagi Teluk Haji Ahmad. Teluk Jamat. Nama macam-macam kedah ni syok. Telaga Mah ni masuk ke tepi ban tu. Dekat dengan masjid Telaga Mah tu ada kawan saya tu, anak dia meninggal masa hari raya ke 5 hari saya buat rumah open house di Alustak ni. Jadi isteri dia mai, isteri sahabat ni mai di rumah saya pukul 12. Jadi masa awal buka buat open house tu ramai lah kawan-kawan. Dia ni mengaji mahat juga usazah ni. Jadi kawan dengan isteri saya elok lah, Allah orang perempuan kena jumpa apa. Bukan makcik ni dalam hadis ni, cerita ni makcik Zimbabwe. Seronok, lama tak jumpa daripada mahat dulu ni. Ngaji mahat ni kira tahun 87 lah kami tinggalkan mahat ni, dah 2013 lah. Sembang. Lepas tu tak apalah, lepas tu saya kebetulan saya pula dah tahu kata kawan-kawan isteri ni mai sampai 3-4 orang, saya pergi duduk lah dekat meja. Lepas tu sembang lah, tanya duk kerja mana apa semua, pasal kita nak ambil maklumat lah, sebab senang nak berhubung kan, tanya suami kerja mana, kerja apa apa semua. Lepas tu dah sembang-sembang tu tak apalah. Lepas tu mereka pun pergi satu tempat lagi, mereka buat reunion mahat ni. Jadi saya kata tak apalah, balik kepada tu dalam mana saya pun habis dalam open house dalam pukul 7:30, pukul 8 masuk satu mesej tu dalam isteri saya punya handphone. Saya pun buka tengok, dia kata anak kepada ustazah apa nama, tak ingat dah, saya tak ingat dah nama kawan isteri saya tu, dia kata meninggal dunia. Nama dia Asmah. Kawan isteri saya tu, saya kata Asmah mana ni, kalau tak silap ada kawan isteri saya tadi mai baru tak saat ni mai di rumah ni. So saya panggil isteri saya, saya kata mai saat, dia pula lena letih lah open house kan. Kami lepas semayang isya tu pakat lena habis, anak-anak semua pun tidur. Saya pun mesej masuk dalam pukul 8 tu, saya pun tengok-tengok tak apa, ambil pilih lah orang perempuan tidur. Dia jaga pukul 11 tu, saya pun terjaga. Lepas tu saya tanya kat dia, baca lagi mesej? Dia kata tak. Baca tengok, baca dia terkejut, loh Asmah Akmal ni tadi. Allah, saya kata meninggal masa mana. Lepas tu telefon balik nombor tu, dah pukul 11 lebih lah. Orang hantar mesej tu bukan orang yang kenaan, kawan seorang lagi duduk di poli tu. Telefon tak angkat. Saya kata tengah malam ni orang lena lah kot. Saya kata tak apalah, esok lepas subuh kita kontak balik orang yang tak mesej ni. Esok tu baru tahu, kata memang betul lah anak kawan nak main di rumah tu accident, belah dekat dengan ni, katanya tiang elektrik. Masuklah sahabat metro, masuk belah tiang elektrik dekat dengan simpang nak masuk sekolah menengah Langgar, jalan nak pergi Pendang tu lah. Lepas tu saya pergi lah ziarah,
ziarah tu, jadi hari saya ziarah tu hari last daripada bab tahlil, hari yang ketiga. Lepas tu dia pun tanya kat saya, dia berkata, ustaz, saya pun kebetulan dah tahu, dah dapat nombor kontak balik, pergi balik, pergi ziarah dari Telaga Mas. Dia pun cerita lah, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang agak pelik. Sebab anak kawan saya ni, anak Ustaz Asmah ni, dia tahfiz 30 juzuk. Memang budak baik lah budak ni, budak yang elok. Jadi banyaklah ada yang tu imam kampung pun kata, masa balik pada kubur tu bau wangi. Tuan-tuan, ni Tuhan nak tunjuk ni. Orang hak baik ni memang Tuhan tunjuk. Bila lagi Tuhan tunjuk? Kemudian dia kata, hari ni hari yang akhir. Kami nak buat tahlil hari yang ketiga, cukup 3 hari lah. Saya ingat. Saya pun kata kat dia, saya kata tak apalah. Kalau rasa-rasa, pasal mak tu kata, teringin, dia kata, kalau dapat mimpi nak jumpa dengan anak. Dia kata, saya kata macam ni, kat mana selalu anak ni duduk? Kat mana selalu anak ni duduk? Dia ada petua dia, tuan-tuan. Boleh kau nak tengok. Tapi jangan jadi amai lah. Maksudnya jangan jadi hujah pula. Pencuta kata Dr. Jamil pergi petua lebih dah. Hak saya habak ni boleh jadi, jadi boleh jadi tak jadi. Janganlah habak kata, oi Dr. Jamil fatwa lagi tu. Oi. Bukan macam tu. Saja nak habaknya, kalau nak buat, buat, tak buat pun tak apa. Nah, tak buat pun tak apa. Tak ada, tak ada lah menjadi satu benda yang orang kata salah pun. Nak buat pun tak jadi benda salah. Benda ni memang kita tak dilarang buat. Tak ada hadis Nabi yang melarang kita buat. Dalam tu hari yang ketiga tahlil ni, maknanya hari terakhir. Mak Nabi kata 3 hari berturut-turut selepas kematian. Sebab saya baca satu buku yang dikarang oleh Imam Ghazali, tajuk dia Ma Ba'dal Maut, apa yang ada selepas mati. Apa yang ada lepas mati. Baik, doktor ni macam saya lah, saya doktor, saya rawat pesakit. Saya boleh rawat dia sampai mana? Sampai bila? Sampai mana? Sampai mati ya? Bisa tengok tak skrin TV ada degupan jantung? Bisa tengok? Tut, tut, tut. Apa faham tak tu? Hampa mana faham? Doktor pakar lah faham. Hampa faham satu je. Tut. Itu apa faham? Itu tak ada lah. Jadi doktor ni dia boleh rawat tekat tu lah, tekat tu, tekat tu lah. Lepas tu siapa yang boleh ambil alih? Siapa boleh ambil alih mayat tu lepas tu? Tok Imam. Tok Imam lah. Sebab tu hampa jangan duduk belakang Tok Imam kampung. Hampa jangan duduk belakang Tok Imam. Doktor ni, tapi dia ni yang dapat sanjungan, yang yang dapat pujiannya doktor lah. Sebenarnya doktor bukan boleh buat apa. Doktor pun mati. Doktor pun mati. Kalau doktor tak mati, bukan manusia lah. Jadi saya kata kat dia, kalau ikut kitab Imam Ghazali ni, dia kata selepas mati 3 hari mayat ni akan, itu berdasar kepada hadis Nabi SAW, dia akan balik ke rumah. Sebab itulah kita buat tahlil. Jadi kadang-kadang orang-orang yang faham Wahabi ni, dia jadi macam mana tu, sembrono ya, dia hentam kita macam-macam. Buat apa tahlil, lepas tu buat kena makan mi lah, perhabis bajet. Amboi, saya kata tak makan mi pun sudah lah. Buat lah. Kalau bukan kita masalah nak makan mi tak makan mi tu, tak timbul soal tu, tak timbul lah. Tapi yang kita nak pembesar isu tu pasal apa? Kata macam-macam lah. Kita buat tahlil ni apabila mayat tu balik, dia punya roh dia, dia yang balik tu roh lah, badan tak balik lah. Badan duduk dalam kubur tu, roh tu akan balik. Apa dia buat? Dia akan tengok, memandang, dia tengok anak cucu dia, keadaan anak cucu dia. Kalau ada ada cucu lah, kalau ada anak, anak lah, isteri dia. Sebab itu isteri dia dalam masa berapa hari dia kena berkabung? Dia kena berkabung
tiga bulan, salah satu ashurin wa asyara, tiga bulan, empat bulan, sepuluh, sepuluh hari. Mana seratus berapa hari? Seratus tiga puluh hari lebih kurang. Kalau sebulan tu tiga puluh hari, mana empat bulan dan sepuluh hari. Kenapa berkabung ni bukan maksud berkabung ni maknanya kita buat macam Cina tu, bubuh sarung guni tu teriak, bukan lagu tu. Bukan mana sedih tu kena teriak, kena bunyi ni tu, dah. Berkabung ni maknanya kita tidak, maksudnya seronok dengan, tunjuk rasa seronok kata suami mati. Ha, seolah-olah lagu tu lah. Sebab tu dia ada apa, orang perempuan ni selain daripada dia kena berkabung tadi, dia ada apa? Dia ada iddah. Maksudnya iddah ni dalam tempoh itu dia tidak boleh berkahwin lain sebelum cukup iddah. Sebab apa? Sebab tadilah, kisah tadi ni. Maka dalam masa tiga hari itu suami ni kalau dia meninggal, dia akan balik roh dia. Lepas tu kita sunat buat tahlil. Bila kita tahlil, biar suami balik, roh tu balik, tengok, oh, depa baca Fatihah kat aku, dia baca khulhu kat aku, dia doa dekat aku. Jadi lah. Sampai ada yang kata haram buat tahlil. Alhamdulillah, tu saya pun pelik lah. Kita bukan baca benda-benda yang mantra-mantra Hindu tu. Kita baca apa? Ayat Quran. Kita baca doa yang maksud yang Nabi baca. Semua tu kita ikut apa yang Nabi buat. Ulama-ulama ni dia bukan dia buat ikut pandai diri dia. Lepas tu kena ada ilmu, tuan-tuan. Maka ilmu hadis inilah yang akan memandu kita kepada perkara tersebut. Kalau tak belajar ilmu hadis, berarti kita namakan tempat kita ni Darul Hadis. Sebab apa? Tujuan dia supaya kita membanyakkan membaca hadis ni. Bila banyak baca hadis, kita akan selamat. Sebab hadis ni sebenarnya orang yang faham, faham. Orang yang tak faham, tak faham. Hadis ni dia lebih luas daripada Quran. Sebab apa saya kata lebih luas? Sebab Nabi hidup 23 tahun dengan sahabat, daripada mula dia dapat wahyu umur 40 sampai 63 tahun. Maka 23 tahun ni banyak peristiwa yang tidak dirakam dalam Quran berlaku dekat Nabi. Betul tak? Betul tak? Sebab tu lebih luas lagi hadis ni daripada Quran. Cuma martabat hadis tu dia berbeza-beza. Hadis sahih itu pun sebab apa? Sebab rawi dia saja, perawi itu ya. Sifat perawi itu bukan pasal ia bukan hadis, dia masih hadis. Cuma dia jadi dhaif sebab perawi. Ataupun mungkin lafaz-lafaz dia tu janggal. Atau mungkin kerana dia punya change of, dia panggil sanad. Dia punya rantai sanad dia tu terputih. Itu menyebabkan hadis tadi, martabat yang sahih tadi boleh jadi hasan, boleh jadi hasan sahih, boleh jadi daif. Kira-kira pasal faktor-faktor yang tertentu. Itu dia panggil hadis yang dia panggil ulum dirayah. Ulum riwayah dengan ulum dirayah ni tak sama. Dia ada dua pengajian. Satu dirayah, satu riwayah. Sebab tu kalau kita nak tengok hadis ni, dia ada banyak aspek yang kita kena buat kajian baru kita boleh faham, oh pasal apa hadis ni jadi begini, pasal apa hadis dia begini. Kemudian dia ada asbabul wurud. Kalau Quran ada asbabul nuzul, hadis ada asbabul wurud, sebab keluar hadis ada peristiwa dia. Tapi tidaklah peristiwa itu sebab keluar hadis itu menjadi satu sumber hukum yang satu. Tidak, kita boleh juga kias kepada kejadian yang lain. Ada banyak dia punya cara untuk pemahaman hadis. Sebab itulah hadis ni dia luah pengajiannya. Baik, maknanya bila dia balik tiga hari, mana tiga hari tu juga kita buat tahlil. Bukan pasal ada orang kata nak ikut Hindu, Hindu ni dia buat majlis tiga hari, lepas tu hari ke 40, lepas tu hari ke 100. Itu pahaman Hindu. Dia kata kita tak tiru pun, kan? Hari yang ke 40 kita tak buat keluri pun, tak buat tahlil pun. Hari ke 100 tak buat tahlil pun.
Kalau ada dulu ni, wah yang tu mungkinlah masa tu tok nenek kita dulu ni jahil. Tapi saya yakin lah ni tak ada lah. Kita buat dekat 3 hari tu je. Itu pun kalau nak buat, kalau tak buat tak apa eh. Tak apa. Bukan menjadi satu kesalahan pun kalau tak buat. Jadi hari yang terakhir tu saya betul saya pergi hari tu. Bila bapak dia ni tanya, suami Ustaz Asmah dia tanya, "Ih, kami teringin kalau dapat nak mimpi jumpa dia." Saya kata tak apa. Macam ni. Hari ni hari ketiga kan, hari ketiga. Tak mana dia suka duduk. Dia bahala ni bilik dia, katil dia apa semua. Ah, okey tak apa. Sagi malam ni sagi, saya kata pergi tidur tempat katil tu. Sembahyang dua rakaat, elok-elok apa semua, minta hajat dekat Allah, nak minta nak jumpa dengan arwah anak ni. Tidur ada katil dia. Sebab saya masa saya ayah saya meninggal. Ayah saya meninggal, pergi kat saya. Jadi saya pun baca lah balik kitab-kitab tu lepas ayah meninggal ni, saya duduk teringin, duduk fikir. Kutlah ada sesuatu yang boleh amalan kita nak jumpa balik dengan arwah ayah ni selepas dia meninggal. Sebab pertamanya kita kehilangan lah. Memanglah orang yang kita sayang. Ayah saya ni, saya nak buat macam mana? Kalau tak ada ayah saya, saya pun tak jadi macam ni. Abang tu terang. Maknanya kata ayah saya ni, jasa dia tu dalam bukan cakap mendidik, membesarkan saya, tapi jasa dia tu terlalu besar lah bagi saya. Maknanya seolah dia hidup dalam diri saya. Saya rasa ayah saya tu hidup dalam diri saya. Sampai pergi mana pun lah ni, kalau saya nak cakap, saya nak ceramah, saya akan sedekahkan dulu Fatihah untuk arwah ayah saya. Itu memang tiap-tiap kali lagu tu. Sebab saya teringat sangat dekat dia. Kalau dia tak berkorban untuk saya cari duit, cari rezeki untuk bagi saya belajar, saya rasa saya tak duduk di tempat ni. Jadi saya minta dekat Allah hari yang ketiga tu, rupanya ada, ada amalan-amalan dia. Dan saya baca doa-doa dia. Dan hari yang ketiga tu saya pun teringat, ish, hari ni hari terakhir ayah, arwah ayah akan balik buat tahlil malam pertama, malam kedua. Dan malam ketiga tu saya pasan, dia ada satu kursi malah. Jadi petang tu saya tanya kat mak, "Mak, mana kursi malah ayah yang ayah selalu duduk?" Mak kata, "Mak simpan dalam store, dah ada. Tak ada siapa nak duduk dah, ayah hang tak ada lah." Okey. Tak apa. Saya kata, "Ayah selalu duduk tak mana?" Dia ruang tamu kami tu, dia tak besar, 20x20 lah rumah mak saya tu. "Ayah saya akan suka duduk di tengah-tengah ruang tu, sebab di situ ada kipas angin dia cah." Dia suka duduk bawah kipas angin tu. Saya pun, dia akan duduk situ dan dia akan menghadap kiblat. Sambil tu dia zikir, sambil tu dia semayang, kadang dia berdoa, kadang dia baca Quran. Saya pun bentang hamparan toto tu tidur betul tempat kursi malah dia duduk selalu tu. Kemudian malam tu juga saya minta pada Allah, saya sembahyang dua rakaat. Memang kebetulan tempat yang dia duduk tu memang menghadap kiblat, rumah saya tu memang betul menghadap kiblat. Saya pun tidur di situ. Dah habis dah sembahyang hajat, saya minta, "Ya Allah, aku teringin nak jumpa dengan arwah ayah aku. Apa khabar dia di alam sana?" Sebab kita tak boleh, kita nak pergi sana tak boleh. Ada orang boleh pergi alam barzah? Boleh. Buat rombongan Darul Hadis menganjurkan lawatan sambil belajar 2 hari 3 malam ke alam barzah. Penyertaan percuma. Apa nak pergi tak? Macam mana pergi barzah bukan boleh balik lah, pergi mesti mati dia. Dah mati mana boleh petang balik. Tu dia. Rupanya tentang bapak-bapak dan ibu, saya pun tak tahu sama ada Allah nak bagi saya satu anugerah ke ataupun apa ke, tapi Allah nak tunjuk kekuasaan dia. Saya pun tidur malam tu lepas saya sembahyang hajat 2 rakaat tu. Tapi saya berdoa sendiri sampai saya menangis. Saya minta sangatlah nak jumpa dengan ayah ni, sebab rindu sangat. Hari yang ketiga lah kehilangan dia rasanya. Masa hari dia meninggal, saya tak boleh menangis. Pasal apa saya tak boleh menangis? Bukan pasal saya tak mau menangis,
Sebab kalau saya anak sulung yang menangis, mak lagi teruk. Ha, saya nak jaga mak tu. Jadi alhamdulillah saya tak menangis. Ayah saya meninggal hari itu saya tak menangis. Sampailah bawa pergi ke kubur saya tak menangis. Tapi lepas balik di rumah tu, elok je mak pemasuk dalam bilik, saya menangis ni tak usah kata. Ha, sebab mungkin masa tu Allah nak bagi saya boleh tahan tu pasal jaga mak. Ha, sebab kalau saya menangis mak lagi teruk lah. Mak takkan pengsan lah kan. Ha, jadi saya ada jaga tu, alhamdulillah. Tapi lepas benda tu baru saya menangis. Ha, siapa tak sayang ayah kan, ayah ni siapa tak sayang. Saya ada pecah lagi tu lah. Jadi akhirnya malam tu Tuhan nak tunjuk, mungkin sebab dengan kasih sayang kita, dengan keikhlasan kita, dengan doa kita, solat hajat ni tak tahu nak abang lah, minta semua dekat Allah. Tak ada tempat lain yang nak madu, ya Allah, aku nak madu pada engkau lah, ya Allah. Engkau sajalah yang maha mengetahui rindunya aku kepada arwah ayah aku ni. Malam tu saya mimpi sungguh jumpa dia. Tidak-tidak tu, apa tu? Royok-royok tu, sedap-sedap mimpi. Masya Allah, Masya Allah, saya kata alhamdulillah dapat jumpa dengan ayah saya. Dalam mimpi tu, saya dapat lihat keadaan ayah saya ni. Ayah saya kata apa kat dia? Dia kata abang. Oh, bila ayah panggil abang, abang ni gelaran saya lah. Saya kami ada adik tak ramai. Satu mak lah, tapi 15 beradik. Kira orang tua tu pulun tak pulun tak tu lah. 15 beradik. Saya baru dapat 8 orang je anak. Ambil jeluh tu. Baru setengah dengan ayah tu. Kan? Orang dulu-dulu. Orang kampung dulu kan. Anak ramai, banyak. Semua tanya belah semua. Saya hak sulung. Dia, ayah panggil abang lah. Abang, abang jangan sedih. Sebab dia kata abang kena jaga mak. Ayah sebut dalam mimpi tu, abang kena jaga mak. Okeylah, tak apalah. Kemudian saya tanya dekat ayah dalam tu, dalam mimpi tu, dialog dengan ayah. Ayah ni mai dalam rupa yang muda. Masa dia umur dalam sekitar 30-an dulu ni. Oh, segak lah. Zaman pok ye-ye tu. Ha, rumah tepi tu. Zaman tu pakai minyak, minyak rambut apa? Memelit remahnya. Oh, dengan baju tuck in ke dalam, pakai kasut melit apa. Mai jumpa saya, tapi pakaian dia semua serba putih. Kemudian saya tanya dekat ayah, macam mana keadaan ayah? Dia kata hanya dengan takut. Abang kat mak, abang kat mak, ayah elok. Ayah ni duduk di tempat yang elok, tempat yang baik di sini, ayah kata. Betul, saya kata dekat ayah, ayah, apa ayah nak pesan kat saya? Ayah pesanlah dalam mimpi tu. Kemudian ayah kata, tiga benda yang kena jaga lah. Tiga benda ni ada dalam hadis. Sab'atun yuzulluhumullahu tahta zulluh, yawman la zulla illa zulluh. Tujuh golongan yang Allah pelihara di bawah arasnya pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada peliharaan kecuali perlindungan Allah, iaitu arasy Allah. Apa dia? Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, dua lelaki yang bersahabat, yang berkumpul dan juga berpecah bercerai kerana Allah. Yang ketiga, dia kata ra'iyal yatim, orang yang sentiasa usap kepala anak yatim. Jadi ayah saya kata apa? Dia kata abang, hak nombor tiga ni abang buat. Sungguh, ayah kata apa? Sungguh, ayah dah tengok orang yang menjaga anak yatim di akhirat adalah orang yang mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Saya pun lepas pada tu terjaga. Terjaga tu masa dalam mimpi tu tak teringat yang ayah tu meninggal lah. Jaga-jaga Allah, ayah aku ni tak ada dah lah, mimpi tu ni. Baru teringat. Hak tadi ni kita sebelum tidur tadi,
kita minta nak jumpa dengan arwah ayah, rupanya Allah makbulkan doa saya. Masya-Allah. Jadi saya abang dekat kawan tadi ni yang meninggal anak di Telaga Abang tadi, saya kata kalau nak try boleh lah, tapi saya tak tahulah apa keputusan dia, dia buat ke tak, dapat tak jumpa dengan arwah anak dia, wallahu a'lam. Tapi saya kata kalau nak cuba, saya dah try buat. Dan itu kali pertama. Kali kedua saya macam tu juga. Saya duduk di Mesir, saya teringat sangat dekat ayah. Masa tu bulan puasa. Masa tu bulan puasa. Saya teringat pasal orang arwah ni, orang yang dah mati ni, bulan puasa kita tahu orang-orang ahli kubur ni dia tidak ada azab. Jadi macam tu juga saya semayang tahajud, semayang sunat taubat, sunat hajat. Kemudian saya berdoa pada Allah, ya Allah, teringin sangat jumpa ayah. Masa tu ayah meninggal lama lah. Nak tahu macam mana keadaan ayah di sana, terutama dalam bulan puasa. Jadi saya banyaklah zikir sedekah dekat ayah ni sebelum daripada apa nama saya minta nak jumpa dengan ayah tu. Jadi malam tu tidur, mimpi semua. Macam tadi juga, mimpi juga jumpa dengan arwah ayah. Jumpa-jumpa, tengok dia, jumpa, nampak muka dia. Dia duduk dalam kebun rial. Arwah ayah saya ni, dia masa dia hidup, dia suka makan rial. Allah, kalau makan rial ni bukannya papan, tu kayu bertarah. Tu bukannya makan, tu minta kedarah. Makan semua 5 biji dia seorang. Saya kata tak ada orang boleh makan macam dia. Kuat semua makan dia. Orang dulu-dulu macam tu. Anak saya Allah. Tu saya kata anak saya, saya tak makan durian. Saya pergi di kampung ceramah, orang bagi durian penuh bonek. Sabarlah. Saya terima lah. Tapi saya sebiji saya tak makan. Sebab saya memang tak lalu durian. Padahal ayah ada kebun durian, tapi saya tak lalu durian. Tak boleh makan. Makan muntah daripada kecil. Jadi sampai sudah sampai tua tak reti yang kata nikmat durian ni, tak mana tak reti. Hang bagi buah dokong, hang buah mai sekandak pun habis. Durian tak reti makan. Jadi dalam mimpi tu ayah buat lagi kebun durian. Tanya agak ayah, ayah macam mana keadaan ayah? Dia kata hang tengok aku duduk tak mana. Dengan buah durian dia duduk makan tu. Dia kata siapa dia hantar durian banyak sangat kat aku ni, dia kata. Kenyang tak sanggah dia kata. Tu dia. Maknanya apa? Doa kita untuk dia sampai tak? Sampai. Cumanya dalam bentuk yang Allah Ta'ala kehendaki, rezeki yang Allah Ta'ala rezekikan kepada orang yang sudah tidak ada lagi di dunia ni dan duduk di alam akhirat. Dan kita boleh minta untuk tengok daripada sana. Boleh. Sekali-sekala kita boleh minta. Ada dia punya apa nama, kaifiat dia, ada amalannya. Macam tu juga ada setengah orang, setengah ulama menggariskan ada beberapa selawat-selawat tertentu kalau nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalah dia, kita punya amalan kita lah, tak mana bolehkah nak sampaikan kita jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masalahnya. Baik tuan-tuan, bapak-bapak dan ibu dan hadirin sekalian, apa yang saya nak bagi tahu lagi tentang kitab-kitab yang kata kitab-kitab terdahulu yang sebelum saya sebut tadi. Kita ada Taurat, kita ada Injil. Bahkan dalam satu kajian yang terbaru, saya nak sebut bahawa Quran ni adalah kitab yang begitu hebat. Quran ni kitab yang begitu hebat. Tak ada dia punya dua dia, tak ada tiga, tak ada empat. Satu tu saja Quran, dan cukuplah Quran untuk kita. Cukuplah. Kalau puak syiah kata ada lagi ayat ni, itu hampanya pasal lah. Itu akidah hamba. Kami tak mau pakai akidah hamba. Ada orang tanya, ustaz, syiah ni sesat sungguh lah. Semua kau syiah sesat. Saya nak kata syiah ni semua sesat, saya tak berani nak kata. Tapi kebanyakan syiah adalah sesat. Walaupun ada setengah pandangan mengatakan syiah Alawiyah dan syiah Ja'fari ini, syiah Zaidiyah dengan syiah Ja'fariyah ini agak dekat dengan mazhab Syafi'i dari segi fiqah.
Baik, kalau kita terima dari segi fiqah pun, fiqah sajalah. Tapi akidah dia saya tak berani kata. Sebab dia faham kata imam dia maksum. Apa maksudnya? Kata kalau saya jadi ketua syiah Tok Klin ni, maka saya maksum. Maksudnya apa? Tak ada dosa. Bukan cakap tu, imam dia boleh mengampunkan dosa. Oh, jadi kalau jadi Tok Imam, syo'oh. Imam Pendang dengan Imam Tok Klin. Saya Imam Tok Klin, kawan kau tim dengan Imam Pendang. Sebab saya boleh ampun dosa. Saya habak kat Imam Pendang, hampir dulu, danok bulan ni, hampir perkenal perempuan siang bagusnya, hang balik, aku ampun dosa hang, cantik. Bulan depan, aku pula pi, aku jumpa hang pula, hang ampun dosa aku. Ha, tu dia. Maknanya syariat ni, adakah nilai dia kalau dah boleh ampun dosa? Ada nilai tak? Tak ada. Nabi pun tak boleh ampun dosa kita. Macam mana dia berkata imam ni pun boleh ampun dosa ni pun? Ha, tu. Tu saya kata dari segi akidah ni, saya minta maaf, saya tak boleh nak kata hak mana satu syiah yang tak sesat. Sebab tu akidah kita tak boleh bersama dengan dia pun. Okey, semangat dari segi kenegaraan ni, okey tak apalah. Kalau nak tumpang semangat dari segi kenegaraan, dari segi politik, itu tak salah. Tapi dari segi akidah kita kena ada batasan, kena ada had. Sebab akidah mereka cukup jauh terpesong. Dan ada setengah dalam pahaman mereka tu mengatakan Jibril silap turun bagi wahyu. Dia patut bagi kat Sayyidina Ali, Nabi Muhammad jumpa tengah jalan, kidnap wahyu tu. Amboi, dia ingat Jibril tu bangang macam dia. Ini jadi masalah tuan-tuan, masalah akidah. Bahkan kalau ada orang yang beli mut'ah, tahu mut'ah? Makcik-makcik tahu tak mut'ah? Mereka mut'ah ni cukup syok. Kawin kontrak, menikah ni tak gaduh ada wali. Orang syiah ni jumpa tengah jalan tercembah lah, hang setuju kawin dengan aku? Setuju lah, setuju je. Jadi tak, lepas lagi dah habis dah buat kerja tu, lagi kontrol, ok aku cerai dengan hang. Pasal apa? Tadi menikah mutu'ah, menikah kontrak yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Habislah. Dulu ada satu hukum masa satu perang, saya tak ingat perang apa namanya, masa tu diharuskan boleh mutu'ah ni untuk mengelakkan daripada tentera-tentera Islam ni berzina, maka dibolehkan kahwin mutu'ah. Lepas habis perang, cerai balik isteri, balik ke tempat masing-masing. Siapa yang nak cerai lah, kalau nak bawa balik pun bini tu tak salah juga kalau dia nak bawa balik. Tapi Allah bagi kelonggaran masa tu. Tapi hukum tu dah masuk. Tapi yang tu yang kita buat lah ni. Dan mut'ah ni kalau kita tengok, orang muda suka. Sebab tu banyak orang muda masuk pahaman syiah. Tarikan dia di situ. Kemudian dia faham setengahnya mazhab syiah ni, dia faham liwat isteri itu sunat. Oh dia mampus yang pak makcik jaga nikah dengan pak syiah, dia balun jubah mampus. Oh tahu, Islam tak bagi, haram liwat ni, haram, tak boleh. Homosek ya, kalau dah isteri membunuh liwat sama-sama lelaki tak ada apa, homosek diharuskan dalam syiah. Sebab tu kita tengok depa kalau jumpa imam dengan imam ke imam dengan dia punya pengikut ke, dia berbual apa? Dia cium lah, cium mulut. Ish, tengok pun geli. Tengok pun geli kan? Kita dengan bini kita pun tengah-tengah ramai tu kita tak cium mulut. Orang tengok apa kan? Lolak. Depan anak pun kita tak cium mulut isteri kita, lolak. Anak kata apa baba ni, gatal nak mampu. Ikut suka aku lah mak lah. Tapi tak, kita tak buat lagu tu. Kita tak buat lagu tu. Itu akhlak. Itu akhlak. Tapi syiah boleh cium mulut sama mulut lelaki dengan lelaki. Saya tengok pun geli je. Meremang bulu tengkuk. Pasal benda macam ni memang dalam pahaman mereka diharuskan. Bahkan kalau siapa yang mut'ah dengan 8 orang atau lebih,
dalam mazhab dia pun 8 orang atau lebih perempuan, martabatnya sama dengan martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amboi. Sedangkan murtah itu zina, tuan-tuan. Ha, ini yang kata pemahaman yang tak betul ini, memang kita kata hatu yang orang suka sangat tu. Hatu orang suka sangat. Lepas tu duk sebutlah, oh bagus kami pi Iran, kami nampak banyak kebaikan di Iran, apa yang ada di Iran tak ada negara lain. Kita kena ingat lah, takat benda baik je kita nampak, tak mesti mereka tu betul. Benda baik ni, apa lagi benda baik? Contohnya menepati masa. Saya pergi di Eropah, saya pergi di London, saya naik kereta api daripada London ke Manchester. Dia boleh habang, oh, kita naik di atas kereta api tu, dia boleh habang, kita akan sampai di stesen Manchester tepat jam 8.15 malam 32 saat. Saya ada fikir ada lati betul ke kereta api ni, ha? Boleh habak siap dengan saat ni, elok sampai Manchester dia habak. Kita sampai, we have arrived the station of the Manchester, our time is 8:31:32, tepat dia habak daripada London tadi sampai. Dia menepati masa. Tapi adakah dengan sifat menepati masa yang ada dalam Islam tu dia buat menjadikan akidah dia betul ni? Tak. Mereka kapiak macam tu juga. Walaupun ada benda baik yang mereka buat, yang kita nampak di England mereka buat, tak menjadikan mereka itu Islam, tak menjadikan mereka itu akidah mereka diterima. Jadi kalau takat kita pergi Iran tengok ada benda baik yang berlaku di Iran, oh kita kata takkan lah kot mereka buat benda elok, apa yang mereka buat ahli sunnah wal jamaah tak boleh buat. Di Iran banyak benda baik yang kita boleh tengok. Saya kata, adakah takat benda baik yang kita boleh tengok tu menjadikan mereka tu orang yang beriman kepada Allah? Itu soalan dia. Tepati masa, orang Jepun lagi tepat masa. Saya janji dengan satu orang Jepun nak jumpa di KLCC. Saya sampai pukul 9, dia sampai 8:45. Kita sampai pukul 9 tu kata awal yang tak sanggup lah. Janji pukul 9, dia sampai 8:45. Tapi adakah sifat dia menepati masa tu yang baik itu menjadikan dia seorang yang beriman kepada Allah? Tidak. Sebab tu iman ni lain, amalan lain, iman lain. Jadi jangan terpedaya. Ha, Syiah ni ada benda baik dia buat tak? Yang heranya, oh dia kata apa? Pijan negara Islam ahli sunnah wal jamaah Mesir nampak benda buruk. Saya kata dah hang pi cari hak buruk. Di Malaysia banyak orang yang buruk. Kalau kita tengok benda buruk lah, Malaysia pun banyak. Tapi kenapa tak tengok yang baik? Banyak orang Melayu ni baik, akhlak dia baik, cakap dia sopan, lembut. Kenapa tak lihat akhlak orang Melayu? Itu akhlak Islam. Jangan tengok hak muruh, hak muruh berlambak, pekan Rabu tak payah pekan Rabu, kotak kelin pun bekerja. Ya. Takkan kita nak pukul dengan sebab seorang tu murung, habis semua orang Melayu ni kita pukul kita murung? Tak betul. Kita tengok satu orang Mesir jahat, kita kata semua orang Mesir jahat. Tak. Ramai yang baik. Saya duduk sana, saya jumpa ramai manusia yang baik. 13 tahun duduk Mesir ni memanglah tentang macam-macam manusia kita jumpa. Tapi daripada kebanyakan manusia, ada yang jahat pun ada, kaki kelentong, kaki tipu orang ada. Tapi banyak lagi di bawah sana, di dalam masyarakat mereka, orang-orang yang baik, terutamanya orang ikhwan muslimin, memang dia jaga semua akhlak dia. Saya pergi satu kampung di Dimyats. Dimyats, Dimyats ni ada satu kampung nama dia Rasul Bar. Rasul Bar ni maksudnya kepala laut. Kepala laut ni permulaan laut lah. Di delta ni tu ujung sekali dekat Dimyak tu ada satu tempat cantik nama dia Rasul Bah. Sampai di situ saya dibawa oleh kawan saya, dia ni ikhwan, saya tahu dia ikhwan, tapi dia tak pernah mengaku kata dia ikhwan, sebab ikhwan ni pertubuhan yang diharamkan masa tu, zaman Husni Barak, masa saya belajar ni tahun 1990 kalau tak silap saya, masa tu saya baru tahun 2 ke tahun 3 tu lah. Jadi saya tanya kat dia, nama dia Dr. Aiman, dia kuliah perubatan juga macam saya. Jadi
saya tanya dia, Doktor Ahmad, saya kata, mungkin anda berroha, anda usratak, anda ahlak fi balad, boleh tak aku nak pergi ziarah rumah hang keluarga hang di kampung? Dia kata, boleh, tapi kampung aku jauh di Biak. Dia kata, kena pergi naik teksi jauh lah daripada apa nama ni, dari teksi tu. Saya pun pergi PP ni jumpa, Masya Allah, orang kampung dia, kampung macam ni, macam Tok Kelin lah lebih kurang, dengan bendang, dengan apa, subuk kampung dia. Ada pokok-pokok apa nama, buah-buahan, ada pokok limau. Dia sana medicu ni, limau ni pergi kutip tepi-tepi rumah. Allah, sedap limau dia, cantik. Lepas tu jumpa keluarga dia, Masya Allah, hari tu dia pun jamu kambing cekok tu dia kan. Makan kambing cekok, kita sekok kambing sekampung makan, dia sekok kambing tu 3-4 orang tu dia. Saya kata, ni bukannya makan, ni terkedarah. Ha, tapi dia orang jamu, tapi ya. Dan kita lihat akhlak dia, Masya Allah. Waktu kita kata, jangan melihat pada, don't judge the book by its cover. Jangan tengok masyarakat tu dengan hanya kita tengok tanggapan umum, gambaran umum saja. Tak, dia ada, kita kena cari di bawah sana, ada lagi orang-orang yang baik, yang berakhlak. Sebab tu Mesir ni dia pusat ilmu, dan Mesir ni pusat bagi politik dunia. Sebab tu kalau orang nak merintah dunia ni, kena pastikan kalau kita menguasai Mesir. Sebab orang Mesir ni orang yang akan dapat membuka kunci Baitul Maqdis, nak masuk ke Palestin melalui Mesir. Macam tu juga Israel, dia nak jaga negara dia, dia kena jaga Mesir. Kalau Mesir ni orang Islam merintah, dia hancur. Berarti dia tak boleh bagi Muhammad Mursi merintah. Berarti tu Muhammad Mursi banyak bantu Palestin, banyak bantu Hamas, dan banyak bagi buka sempadan untuk Hamas ni, orang Hamas ni keluar masuk, keluar masuk, untuk dapat bekalan makanan, bekalan kepulan asah daripada Mesir. Yang ni dia tak mau, dia tak mau tu. Sebab dia tahu kalau Hamas ni lama-lama boleh dapat bekalan makanan ni, dia akan jadi kuat, dia akan lawan balik Israel, bermakna Israel akan mudarat. Sebab tu tentera rampas kuasa. Buat, buat, kata nak buat pilihan raya, nak buat pilihan raya, buat apa rakyat? Kata kami dah pilih dah, kami dah pilih dah pilihan raya, betul lah Mursi menang lah tu, hampa rampas balik. Kalau buat pilihan raya pun esok, hampa tak puas hati, rampas pula, tak ada kesudahan. Nah, tu yang rakyat bertahan tu, yang rakyat bertahan dengan hari ni tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dan ibu sekalian, balik pada cerita tadi ni, amboi nak cerita pasal piramid tadi ni. Apa yang berlaku dalam surah Quran Allah Ta'ala sebut? Saya tak ingat ayat berapa. Ada satu ayat Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata apa? Wahai Haman, ya Haman, awqidli awqidli tina sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu minal kadibin. Salakallahu azim. Kalau silap, saya minta maaf, sebab saya pun tak tahu apa ayat tu. Maksudnya macam, bukan macam ni. Wahai Haman, kata Fir'aun, dan waqala Fir'aun, dan kata Fir'aun kepada Haman, binakan bagi aku satu binaan yang mana engkau bakarkan padanya akan tanah. Kemudian bila kamu bakar tanah itu, kamu buat satu binaan yang tinggi, iaitu macam bentuk piramid, macam bentuk piramid, supaya aku dapat naik ke tempat tinggi itu, binaan yang besar ini, piramid ini, untuk melihat Tuhan Musa. Ila ilahi Musa, kotlah ada semua Tuhan Musa ni, dia nak naik sampai tinggi tu. Pasal Nabi Musa kata, Allah Ta'ala yang menjadikan manusia,
Dia pun tahu Allah yang jadikan manusia, tapi saja saja mungkin kerana banyak sangat kekuasaan dia yang orang tak boleh cabar. Dia punya jentera kerajaan dia, dia macam-macam lah dia buat. Dia ada brim, dia ada apa kan. Oh, dia besar, dia berkuasa sangat. Maka dia kata, betul ke ada Tuhan Musa ni? Hang buat di bidang yang tinggi, aku nak naik atasnya supaya aku dapat lihat kepada Tuhan Musa. Wa inni la'azunnu minal kaidin, sesungguhnya aku menyangka, aku menganggap dan aku percaya dia bohong bahawa tak ada Tuhan pun. Sebab dia kata apa? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Dia suruh sembah dia. Kentut pun busuk mengaku Tuhan. Ish, teruk semua. Ha, macam ayah pin lah. Orang minum ayak kaki. Ish, kalau tak ayak tangan tak bagi, ayak kaki. Yang kaki itu kelarah daripada tiang jamban lagi tuan-tuan. Boleh minum tapi hilang, kami tak jumpa. Baru ni saya jumpa ketua sami yang saya bincang, saya tanya dia, saya kata, itu ayah pin mana pin? Dia sudah naik langit kan? Tak ada lah ustaz, dia sana, itu batu kek dia ada duduk. Habis polis tak tangkap, polis sudah tangkap, polis pegang dia, you ayah pin kan? Tak ada ayah pan, lepas balik lah. Ayah pin tu pun dia tak larat nak tangkap. Saya kata mampu hebat puan ni tuan-tuan. Ha, tapi kalau benda-benda yang berkait dengan pembangkang ni, dengan PR ni, start lah. Ha, baru ni siapa yang kena tangkap? Eh, Samad Said Allah Kih apa? Kibak bendera tu lah, pasang Saka Melaya tu. Ha, tapi tuan-tuan kena baca lah, kena baca tulisan Hisamuddin Rais. Ha, saya kalau bab-bab tu saya suka baca tulisan dia. Cerita pasal sejarah bendera Malaysia ni, memang sejarah bendera Malaysia ni daripada bendera Amerika. Bendera Malaysia ni bendera Amerika, diciplak dijadikan bendera Malaysia. Bendera hak asal tu hak Sang Saka Melayu tu lah. Tu bendera asal, tapi saya tak boleh sebut asal lagi. Kalau ada SB ni mampu dia aku pula. Saya bukan nak bela Sang Saka Melayu tu dah, tapi saya nak beritahu sejarah dia, sejarah dia. Lagu negaraku tu pun La Rosale nama dia, asal dia. La Rosale ni dalam bahasa Perancis. Kemudian ditukar pada bahasa Indonesia, dijadi lagu apa? Terang Bulan. Terang Bulan. Kemudian diambil daripada Terang Bulan tu jadi Negaraku. Sebab tu kalau tengok lagu kebangsaan Perak, lagu dia lagu yang sama dengan lagu Negaraku. Apa nama, saya tak ingat lah. Dulu kecil-kecil rajin lah nyanyi lagu Perak ni, pasal orang Perak. Saya tak ingat lah. Tapi dia lebih kurang dengan lagu Negaraku, cuma perkataan dia diubah. Sebab lagu tu asalnya bukan lagu Melayu, asalnya lagu Perancis. La Rosale nama dia. Bukan Razali lah, Rosale. Rosale itu maknanya rosa, bunga ros, bunga ros, lagu bunga ros. Kemudian ditukar kepada apa nama Terang Bulan, kemudian tukar pada lagu Negaraku. Jadi maknanya bukan lagu asal lah. Jadi kalau kita tak hormat lagu Negaraku pun sebenarnya tak ada salah apa, sebab kalau kita faham sejarah, bukan lagu kita pun, tapi diciplak. Diciplak, tapi tak apalah, benda tu isu kecil. Benda tu bagi saya ikut suka lah, hampa nak, hampa nak hormat kan, tak hormat kata hampa punya pasal lah. Tapi saya nak beritahu sebenarnya, tengok kalau benda-benda macam tu cepat depan tindak. Tapi yang melibatkan agama macam Ayah Pin, macam apa Kahar Ahmad, puan-puan sesat ni, depan biak ke tu kan. Baik, dalam ayat Quran tadi Allah SWT kata apa kepada kita? Allah sebut, wahai Haman, binakan bagiku satu bangunan dan bakarkan padanya tanah. Piramid ni kalau besar sekali, dia panggil Khufu, piramid Khufu. Dia memakan sejumlah 1,200,000 blok batu. Tiap-tiap satu blok batu tu tuan-tuan besar.
beratnya 40 hingga 50 tan. Besar. Tak boleh bawa dengan lori besar ni. Kena pakai trailer hak panjang. Macam mana dia kerat batu yang besar ni naik atas tu? Ha, tu. Itu persoalan yang di muskilkan oleh pakar-pakar binaan. Civil engineering di seluruh dunia. Pakar seni bina pakar pergi buat kajian di sana. Ada daripada Perancis. Dia kata piramid ni mungkin bina daripada atas. Dia korek ke bawah. Teori dia lah. Tapi dia pun tak tahu. Fir'aun hebat lagi mana pasal. Kalau macam tu kena bukit yang tinggi lah. Baru boleh tarah bukit itu turun ke bawah. Kemudian mai pakar Belgium pula. Dia kata tak. Dia bina daripada bawah. Naik atas pelan-pelan. Batu tu susun lagi mana? Itu ha, berat tu. Batu berat ni. Satu ketua 40 tan. Mana ada kren? Memang tiada kren ya? Mana ada? Macam mana dia boleh angkat? Itu yang menjadi satu benda yang dimuskilkan. Ada yang kata dia buat rem. Dia tolak batu tu naik pelan-pelan. Rem ni macam gelonsok lah. Tempat gelonsok. Dia naik tapi dia tak pakai tangga. Dia pakai macam tempat gelonsok tu. Dia berbuah ayak di bawah tu. Ayak tu dia melicinkan. Tanah liat ni dia bila kena ayak dia licin. Jadi bertolak batu tu di atas. Ada yang di atas tu buat tarik dengan tali. Hak bawah ni tolak. Itu teori ya. Belgium kata daripada bawah ni atas. Hak Perancis tadi kata daripada atas turun ke bawah. Ada satu lagi pakar lagi gila. Orang gila tak gila macam mana? Dia kata tak, dia dibina di tengah. Pula dah. Buat tengah dulu. Lepas tu turun ke bawah, lepas tu baru naik ke atas. Tu dia. Lagi gila. Masing-masing buat teori macam-macam sebab tak tahu macam mana cara dia angkat batu tu. Rupanya baru-baru ni, Allah Ta'ala sebut dah. Dia kata, wahai Haman, bakarkan bagi aku tanah. Maknanya yang jadi batu tu, bukan batu. Tanah liat yang dibakar. Betul taklah kata dalam Quran, bakarkan bagiku tanah wahai Haman. La ilaha illallah. Pakar geologi kaji-kaji balik batu tu, ketuk-ketuk keras kuat macam batu, macam batu bukit tu, memang keras. Saya pergi try lah ketuk besar sama nak dekat sama tinggi berdiri saya. Tinggi pada benda ni lagi. Seketul batu tu tinggi pada benda ni lagi. Cuba bayangkan besar mana. Memang besar. Ketuk memang keras. Kalau hampa ambil paku ketuk, bengkok paku. Confirm kata batu. Tapi sebenarnya bukan batu. Dibakar perlahan-lahan tanah liat tu, rupanya dia jadi keras bongkah macam batu. Maknanya dia tuang tanah liat, dia buat lacuan. Lepas tu dia bakar. Bila dia bakar, lepas tu dia tariklah dia punya apa nama tempat acuan itu keluar. Sebab tu dia jadi sama. Sebab dia tanah juga. Dan kaedah itu juga digunakan di seluruh dunia. Sebab tu piramid di Bosnia. Bosnia ada piramid. Dibuat daripada tanah liat. Dan juga di Aztec. Aztec ni mana? Amerika Selatan. Zaman tu terkenal zaman piramid. Sama bayar lebih kurang dengan yang ada di Ser. Sama lebih kurang yang ada di Bosnia. Jadi barulah kita faham, oh, teknologi pembuatan piramid ni bukan pakai batu. Tanah liat yang disedut, dituang, lepas tu dibakar dan dikeraskan, kemudian ditarik keluar acuannya, lekat di situ. Lepas tu dia kuat keras macam batu, dia sudah bertahan selama 5,000 tahun. Ini teknologi Fir'aun. Dan Allah Ta'ala cerita teknologi itu dalam Quran. Tak ada kitab lain boleh cerita. Apa tu saya kata hebat Quran ni. Jadi balik pada cerita hak saya dialog tu. Boy, patah balik je. Hak dialog di UN tadi ni. Saya pun pergi. Saya terkejut. Rupanya saya seorang wakil orang Islam. Sebelah saya wakil Kristian. Pastor. Ketua Padri Gereja Utara Semenanjung. Tu dia lah. Dia pakai salib besar mana tu. Pasal tongkol itu kalau baling kepala anjing koma 3 tahun. Besar semua tuan-tuan. Lepas
dan sebelah dia ketua Persatuan Hindu Sanggam Malaysia. Dia ni ketua Sami Kuil Sri Maha Mariaman Subramania. Macam mana tahu kata dia ketua Sami? Dia ada 8 line. Hilang bulu kening tu. Sebelah dia ketua Kuil Kuil Buddha Maju Utara Semenanjung. Umboi, kata hebat. Semua ketua-ketua, saya aja ikut. Saya pun doa dengan Allah, ya Allah, aku ni tak reti bab-bab ni. Aku bukan pakar. Bolehlah, bukanlah tok guru pun, tok garu dah aku ni. Minta tolonglah, ya Allah, bagi aku boleh cerita pasal Islam ni dengan baik supaya mereka boleh terima. Saya diberikan 10 minit oleh pengerusi majlis. Pengerusi majlis pun bukan orang Islam, orang Kristian. Dia kata, doktor, please inform about Islam. Saya pun cerita Islam ni apa. Tapi semua dalam bahasa Inggeris lah. Dalam bahasa orang putih. Saya ni pula bahasa orang putih. Saya tak berapa putih. Kelabu tianjin. Saya pun cerita, saya kata, the most basic and principal teachings of the Islamic religion is the oneness of God. Saya kata, yang paling hebat sekali ajaran asas dalam Islam, Islam ni kami percaya dengan satu Tuhan, iaitu Tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu satu, tidak ada dua, satu ya. Allah itu tempat memohon pertolongan. Lam yalid walam yulad, tidak boleh beranak. Allah itu tidak pula diberanakkan. Allah tak boleh beranak dan Allah tidak pula diberanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tak ada satu pemakhluk yang sama dengan Allah. Saya pun elaborate ayat tu dalam masa 10 minit. Habislah. Lepas saya cakap 10 minit, padri pula cakap. Masa padri dapat mikrofon, dia macam tak puas hati kat saya. Dia dapat mikrofon, dia kata, mana boleh Tuhan tu satu, Tuhan kena tiga. Oh pula dah, Tuhan bapa, Tuhan anak dan roh yang suci. Saya berfikir dalam hati, ikut suka hang lah. Aku peduli apa hang Tuhan hang berapa pun, Tuhan hang 18 pun mampu pergi kat hang lah. Saya cerita Tuhan yang orang Islam percaya, betul tak? Pasal-pasal saya nak sentuh kat dia, saya tak kata pun kat dia. Ada tak saya kata pasal saya cakap ni? Ada saya kata tak? Kau dah saya kata kat dia, weh, Tuhan tu satulah, bangang. Saya tak kata pun. Yang dia berasa saya kata kat dia. Dia kata Tuhan kena tiga. Dia kata Nabi Isa itu, Jesus Christ was the son of God. Dia ni anak Tuhan. Dia berkerah kata anak Tuhan. Saya pun dia pira, dengar pira, bagilah dia cakap. Sebab saya percaya dalam cerita Hindustan, hero kalah dulu. Ya, dia merepek tu, bagi dia merepek Abira. Saya pun teringat nak tanya satu soalan. Saya kata, ok Mr. Pastor, have you finished? Habislah ni? Nah, dia kata habislah. Ok, saya kata kat dia, why do you regard Jesus Christ as the son of God? Siapa yang kata Nabi Isa ni anak Tuhan? Oh, dia kata he was a miracle, he was born without a father. Dia ni hebat, dia lahir tak ada bapa. Saya kata, kalau takkan lahir tak ada bapa, lah pun banyak Nabi Isa. banyak lah. Kotok kelin dia pun berginyah, dia tak? Oh, tak. Itu dia pun berginyah. Habis? Dia tahu pula kata dia pun berginyah. Siti Maryam ni, she was a virgin. Dia ni anak dara, untouched, tak pernah disentuh oleh mana-mana manusia. Maka Allah masukkan dalamnya roh yang suci, dalam rahim dia lahirlah Nabi Isa. Saya tanya balik, siapa bagi masuk? Dia kata Allah. Kalau hang kata Allah, apa masalahnya? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apa masalah dia? Ya handuk heran mesipa. Allah Taala kata apa? Inna mathalu Isa indallahi kamathali Adam khalaqtahu min tin thumma yaqulu lahu kun fayakun.
Sesungguhnya kejadian Nabi Isa tu macam Nabi Adam lah, kata Allah, aku jadikan dia daripada tanah, kemudian aku tiupkan padanya roh, aku kata padanya jadi, maka jadilah. Hang heran yang Nabi Isa tu lahir tak ada mak, yang Nabi Isa lahir tak ada mak, hang heran Nabi Adam tu lahir bukan takat tak ada mak, pak pun tak ada, hang tu hang tak heran. Ha, dia kata pula, dia kata pula lah, dia kata ya tak ya juga lah. Ha, ha, tu dia tuan-tuan, dia tak dijawab. Berapa kosong? 1-0. Ha, Kedah memilih Johor Darul Ta'zim. Ha, tu dia 1-0. Baik, saya kata boleh kena. Boleh lagi kan tuan-tuan? Apa nak baik lah kan? Amboi, tak boleh ni, amboi, tinggal syok ay. Boleh, sambung lagi. Saya tanya dia pula. Okey, saya kata hukum Bible yang asal dalam tuan-tuan, memang ada sampai hari ni. Tuan-tuan boleh buka Injil, ada 4 versi, Matthew, Mark, Peter, John. Matthew, Mark, Peter, John. Ini dia panggil King James Version. 4 versi Bible ni dalam ayat yang ke-16 bahagian kedua surah Exodus. Apa dia kata? Book of Exodus chapter 2 verse 16. Dalam Injil Matthew, saya kata I'm quoting from your Bible. Aku baca ni ayat daripada Bible hang, bukan daripada Quran. Kalau aku baca daripada Quran hang tak percaya. Daripada kitab Injil hang. Apa dia kata? A good Christian cannot eat pork. Orang Christian haram makan babi. Bisa dengar tak babi? Depan makan tak babi? Makan. Saya tanya dia, you makan tak babi? Dia kata aku makan. Ha, Injil hang tak bagi makan, pasal apa hang makan babi? Hang pun tak ikut ajaran Injil hang. Ha, kamu pula pula. Berapa kosong? 2-0 lah. Ha, tu saya kata Quran ni hebat tak? Hebat tak? Sebab dia daripada Allah, dia memang betul daripada Allah. Kitab Injil tu pun daripada Allah, tapi dia percampur, dia bertambah. Tapi hak ayat asal tu ada lagi. Bila kita baca benda ayat asal tu, dia pun pening, dia pun tak lepi. Book of Genesis chapter 2 verse 1, surah Genesis bahagian kedua ayat pertama, apa dia kata? A good Christian cannot drink or consume alcohol. Orang Christian haram minum arak. Hang minum arak lah, dia kata minum apa tu? Hang Christian apa? Hang Christian apa? Kalau hang kata Christian ni maknanya orang yang ikut ajaran Nabi Isa. Berapa kosong? 3 lah. Last sekali saya tanya kepada dia, hang percaya lah Nabi Isa akan turun? Dia tak percaya. Pasal apa dia kena turun? Ha, saya tanya soalan pasal tu dia pelin. Saya tuan-tuan, saya alhamdulillah lah Tuhan bagilah kat saya ni peluang yang mungkin orang lain jarang dapat. Saya dapat di satu persidangan di Rome. Saya pergi ke Rome. Oi, awak ingat aku mengkuat Yun lah. Daripada England, saya naik kapal terbang, saya naik kereta api dari London pergi ke Manchester. Dari Manchester naik kereta pula, ada student kita sana, dia beli kereta, tumpang kereta dia lah, dia hantar daripada Liverpool tu pergi ke daripada Manchester ke Liverpool, naik kereta lebuh raya dia lah. Oh syok, tak ada tol, pasal sana tak ada sambil dulu. Sampai di Liverpool tu, dia tulis itu John Lennon's Airport. Oh, ni tempat John Lennon. Naik kereta terbang dari Liverpool pergi ke Rome. Di Rome kami ada persidangan NGO yang dianjurkan oleh Bapa Pertubuhan Islam, yang saya terlibat wakil Dewan Pemuda Masjid Malaysia masa tu. Lepas persidangan tu, persidangan tu dirasmikan oleh Pope. Sebab dia dibuat di kawasan Vatican, dalam kawasan Vatican. Vatican ni dia punya tempat gereja besar dia lah, di Rome tu. Jadi Pope Benedict turun, Pope Benedict. Oh, saya pun terkejut. Rupanya dia Pope hak besar sekali lah. Kebetulan masa makan tu, masa lepas pada tu, lepas jamu makan, tapi dia asing lah orang Islam, dia ada meja yang tertentu, tapi makan sekali sama dengan
pertubuhan Islam ni. Kemudian lepas makan tu, meja kami ni dengan meja pop tu sebelah. Saya pun ambil peluang, saya pergi jumpa pop, saya minta benaran, saya kata, can I minta dekat PA ya, can I see your pop, I have a question to ask him. Orang kata ok, kata. Dia pun habak kat pop, pop kata ok, dia sedia nak jumpa saya. Saya baklah, I'm a representative from the Islamic representative of the Muslim Mosque, World Muslim Youth Mosque, saya kata. Oh, ok, dia kata dia pun sanggup jumpa saya. Saya tanya kat dia, saya kata, kenapa Nabi Isa kena turun kali kedua? Uish, dia terkejut. Dia kata, banyak orang jumpa aku tapi tak tanya soalan ni. Dia kata, memang Nabi Isa akan turun. Kami pun percaya, orang Kristian. Saya kata, pasal apa? Dia kata, to complete the Christianity, untuk melengkapkan Kristian. Saya sebut lelaki tak puas cantik. Saya tak jawab. Thank you, Mr. Pope. Cukup dekat tu. Sebab jawapan dia tu akan saya gunakan di mana-mana ceramah saya, termasuk dalam forum di UN tadi ni. Saya tanya kat dia, kat Ketua Fadi tadi, apa kena, kenapa, apa alasan Nabi Isa kena turun kali kedua? Sebab Nabi ni semua turun sekali. Nabi Musa sekali, Nabi Sulaiman sekali, Nabi Daud sekali, Nabi Muhammad pun sekali lah. Pasal apa Nabi Isa dua kali? Oh, dia kata untuk melengkapkan Kristian. Kalau macam tu, hang mengaku Kristian lah, tak lengkap lah. Ha, ikut bapa agama tak lengkap, baik ikut aku, aku Islam ni lengkap. Dia kata kepala lah, ai, tak lah, bukan macam tu. Ha, ha, atur dia lah. Macam mana hang tengah kata apa ni? Dia nak turun nak lengkap dengan Kristian. Maknanya hang mengaku kata Kristian ni tak lengkap. Tak, 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 bukan, bukan, bukan. Habis? Ha, habis dah, tak lebih. Dia tak lebih. Bila dia tak lebih, budak Kristian ramai yang habis dalam majlis tu, yang majlis forum tadi ni. Ramai tak ramai, 5,000 ada. Budak Kristian pun ada, Islam pun ada, Cina, Hindu semua ada. Bangkit satu budak di ujung, dia daripada Sabah. Dia ni orang Kadazan, dusun. Dia Kristian lah. Dia kata, Mr. Pastor, can you really can answer the Ustaz question? Han boleh tak jawab soalan Ustaz ni? Kalau tak ada jawab, han duduk diam. Dia merangkap padi dia. Padi dia jawab. Tapi padi dia pun ni, memanglah ada yang baik, tuan-tuan. Tak semuanya, tak semuanya tak baik, ada yang baik. Hak berdialog dengan saya ni, dia bila dia tak boleh jawab, dia angkat tangan, dia kata, aku mengaku aku tak boleh jawab. I have no direct answer for the question. Kata William tadi, please sit down, don't open your mouth, shut up. Handuk dia, minta aku tak mendengar orang cakap. Lepas tu William tu talar balik kat saya, dia kata, doktor, please answer your own question. Oleh kerana hang tanya tadi, aku teringin nak tahu apa jawapan sebenarnya. Kenapa Nabi Isa kena turun kali kedua? Saya jawab ikut hadis Nabi itu, hadis sahih. Satu dia kata, hadis ni power. Hadis ni kalau kita betul-betul belajar hadis, memang power. Sebab dia banyak benda yang berlaku kat Rasulullah tu tak disebut dalam Quran, terutama tentang peristiwa akhir zaman. Dalam satu hadis Nabi yang sahih menyebut bahawa Nabi akan, Nabi Isa akan turun pada hari Jumaat. Cuma waktu tu dia tak sebut. Ada kata waktu subuh, ada kata waktu Jumaat. Imam Mahdi tengah perang dengan Dajjal. Orang kena panggil DJ. Hang ni jahat macam DJ. DJ ni tengah perang dengan Imam Mahdi, dia tengok orang Islam nak semayang, dia berhenti, oh, ceasefire, jangan serang orang Islam pasal dia nak semayang. Kira-kira bagus juga DJ, ha, bagi kita semayang. Yang tentera Mursi, tentera Sisi ni, pengikut Mursi tengah semayang tembak. Oh, jahat sungguh. Tengah semayang tembak pengikut jenderal-jenderal Sisi. Nama pun patah Sisi.
benda patah sisi ni tak boleh pakai. Kalau kapal terbang patah tepi habis, dia melolong. Tuan-tuan, ya macam tu lah, dia tu lah. Jadi akhirnya dia turun, masa tu perang berhenti Zat. Masa tu lah Nabi Isa turun sebagai pertolongan daripada Allah. Apa tugas dia? Dia turun, nombor satu sekali Imam Mahdi tahu, kata dia Nabi Isa, dia kata, wahai Isa, ta'ala animna, imamkan kami. Kata Nabi Isa, tidak. Laqad faddalallahu ba'dakum ba'da li hadhihi al-ummah, kamu sama-sama kamu sudah dilebihkan dalam umat ini, kamu jadi imam, aku jadi makmum. Maknanya dia pun jadi orang Islam, dia sembahyang sekali, dia jadi makmum. Lepas sembahyang sambung balik perang. Apa misi pertama dia untuk turun ke bumi ini? Nombor satu ini kena bunuh Dajjal. Ada orang boleh bunuh Dajjal? Tak ada. Nabi Isa seorang. Macam mana dia bunuh Dajjal? Agak-agak dia pakai M16 ya. Tot-tot-tot-tot-tot. Nanti lah. Atau boleh buat macam Ultraman tu. Tak ada. Dia tengok lah. Falamma nazara Isa, kata Nabi, apabila Nabi Isa tenung mata Dajjal, tengok eh, Dajjal lari-lari-lari, ternampak mata Nabi Isa. Fayadhubud Dajjal kama yadhubul milah filma. Bila kata Nabi Isa tenung mata Dajjal, maka larutlah Dajjal itu selarut-larutnya seperti mana garam yang larut bila kena air. Garam kena air jadi apa? Hancur, vaporize, tak ada badan pun, tak ada, hancur, tak ada banyak. Tinggallah pengikut-pengikut dia. Siapa dah pengikut Dajjal? Ha, ni nak cerita ni. Pengikut Dajjal ni ialah orang kafir Yahudi dan juga Syiah, puak-puak Syiah. Siapa puak Syiah Zat? Nabi sebut. Tengok ni hadis Nabi ni, dia saling berkait. Kata Nabi, fa inna juyushud dajjal, tentera Dajjal itu, Yahudi min Yahudi Isfahan 70,000, 70,000 orang Yahudi Isfahan. Isfahan ni apa? Negeri mana? Bandar di mana? Iran. Iran di Parsi lah. Isfahan tu ibu kota mereka. Maka Nabi kata, di situ akan keluar 70,000 tentera-tentera Dajjal. Kalau orang yang bisa pergi Isfahan, dia akan tengok di Isfahan, mana dia ada Yahudi? Tak ada Yahudi. Siapa dia tu? 70,000 tu main mana? Orang Syiah yang bergabung dengan Yahudi. Sebab tu kita jangan ikut fahaman Syiah. Sebab Syiah ni confirm dia akan jadi pengikut Dajjal, lawan Imam Mahdi. Siapa ikut Dajjal lawan Imam Mahdi, dia Syiah, confirm. Lepas tu jangan lawan Imam Mahdi. Imam Mahdi ni adalah penyelamat yang Allah Ta'ala akan hantar untuk selamatkan kita daripada pengaruh Dajjal. Tu yang pertama. Habislah, matilah Dajjal. Kemudian perang, pengikut-pengikut Dajjal ni menang Imam Mahdi. Dunia aman 40 tahun diperintah oleh Imam Mahdi dan juga Nabi Isa. Nabi Isa akan buat world tour. Dia nak clear balik nama dia, sebab orang tuduh dia anak Tuhan. Orang sembah dia pula, terutama orang Kristian. Dia akan datang ke Malaysia, dia akan touchdown di KLIA. Dia akan kumpul semua orang Kristian di Malaysia di Stadium Nasional Bukit Jalil. Apa dia buat? Dia kata, wahai semua orang Kristian, kamu kata aku anak Tuhan. Aku bukan anak Tuhan. Hari ini aku nak abang, aku manusia biasa, aku cuma Nabi yang diberi kitab namanya Injil. Jangan sembah aku. Dia nak clear nama dia. Itu tugas dia yang kedua. Yang ketiga, semua orang Kristian aku minta masuk Islam, sebab aku pun Islam. Maka semua orang Kristian masuk Islam, termasuk agama lain. Lepas tu kalau ada tokoh-tokoh hak besar-besar lah ni, jangan tak, tu hak dekat hospital lama tu kan, apa tak payah pergi ketok, tak payah. Orang-orang dia puas ni akan pergi ketok balik tokoh tu, jangan takut. Sebab masa tu semua orang-orang ni akan tahu agama yang sebenarnya ialah Islam. Islam ni agama sebenar, jangan takut. Agama lain, qul waja'al haq wa zahuqal batila
innal batila kana zahuqa. Betul lah Allah Ta'ala kata apa? Datang kebenaran nanti, habis lenyap kemusnahan bagi semua kebatilan. Sesungguhnya batil itu adalah benda yang zahuq, iaitu benda yang hancur dan lenyap. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi saya kata dekat padri tadi, kalaulah Nabi Isa hang akan turun bagi tahu kata dia akan masuk Islam, dia bukan anak Tuhan, hang nak tunggu masa tu apa nak masuk Islam? Saya tanya dekat padri tadi. Oh, ayat tu memang power tuan-tuan. Melengung padri tadi. Dahlah berapa kosong tadi kita jawab? 4-0. Patut menang dah. Tapi SPR tipu, blackout. Dan lagi tu dia tuan-tuan. Memang kalau ikut lawan kita menang lah. Kita menang dah. Di Mesir tu menang dah Muhammad Mursi. Tapi mereka main tipu. Mereka boleh main tipu, kita tak boleh. Kita menang dah. Tidak, tak dapat undi popular 51.49%. Betul tak? Mereka dapat 47.52%. Macam mana yang minoriti boleh merintah yang majoriti? Oh, tu dia. Pandai tak lebih bohong? Ha, tapi kita yang kena bohong ni tak apa cerdik tu. Kan? Tak apa, tak apa, tak apa, sabar. Macam mana, memanglah kita memanglah sakit hati, tapi sabar. Perjuangan mesti diteruskan. Apa lagi perjuangan kita ni? Mengaji ni. Hak kita main dalam hadis ni perjuangan ni. Teruskan, teruskan, takat kita mampu. Di Mesir, kemarin dia buat Yaumul Ghadab, saya tak tahu apa kesudahan. Saya tak tengok lagi pagi ni, internet tak ada lagi. Lepas tadi duk buka kitab duk tengok tadi, berapa ribu pula mati. Mereka buat juga tunjuk perasaan walaupun perintah berkurung. Tetap lawan, tetap lawan. Mati, mati syahid. Dia kata ish kariman awmud syahidan. Oh, orang perempuan ni, budak umur 16 tahun, bermaja perempuan. Dia kata ish kariman au mut syahidan, dia kata hidup bagi manusia yang mulia, tidak dijajah, tidak ada kuku besi yang boleh perintah kita. Au mut syahidan, atau kita mati bebas sebagai orang yang syahid, mendapat nikmat daripada syurga Allah. Budak umur 16 yang akhirnya orang tembak di dahi, senyum dia mati tuan-tuan, senyum dia mati. Saya tak ingat nama dia, anak kepada Syekh Baltaji, baru 17 tahun kita silap. Masya Allah tuan-tuan, bapak-bapak dan ibu, ini dia. Malam tu ayah ada mimpi lah, ayah ada mimpi dia pakai pakaian pengantin. Ayah ada kata dalam mimpi tu, Syekh Muhammad Baltaji kata dekat anak dia, eh hang pakai pakaian pengantin malam ni, malam pengantin hang ke? Dia kata dekat anak dia. Anak dia kata apa? Tak ayah, bukan malam ni, tengah hari lah ya. Rupanya besok tengah hari tepat pukul 12 dia kena tembak di dahi, mati. Itulah waktu dia disambut oleh Allah dan para malaikatnya sebagai ahli syurga tuan-tuan. Syahid, Masya Allah tuan-tuan, umur 17, bersih ya muka. Orang macam tu kita nak tanya, orang macam tu apa dosa dia? Apa dosa dia tuan-tuan yang dibunuh macam tu, punya punya kejam. Masya Allah tuan-tuan. Balik bercerita padri tadi, last sekali orang boleh kena bercerita padri tadi, dia tak boleh jawab sampai sudah, dia tak boleh jawab. Memang saya tunggu pukulan tu, pukulan maut tu saya nak bagi kat dia. Lepas tu saya pergi tanya sendiri kat Pope Benedict, sebab saya nak jawapan tu dia bagi dia. Sama dengan padri tadi, bila saya bagi jawapan tu, saya habak kata Imam Mahdi, apa nama, Nabi Isa ni turun sebab beberapa perkara yang disebut di Nabi tadi, dia tersandak. Sebab dia kata, aku sendiri yang menganggap Nabi Isa tu anak Tuhan, aku tak ada maklumat macam hang ada. Hang tak pernah anggap dia sebagai anak Tuhan pun, tapi hang tahu habis cerita dia sampai sudah. Dia kata aku kagum dengan hang, dia kata. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi SAW itu bukan Nabi yang palsu. Nabi tak pernah berbohong. Nabi ini sangat benar perkataannya. Wa ma yantiqul anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa jadi kat dia?
Saya bagi nombor telefon, saya kata ambil nombor telefon. Hanya dengan tunggu waktu Nabi Isa turun bawah nak masuk Islam. Masuk Islam lah, saya kata. Lah kerana Tuhan matikan hang, hang tak ada jawapan untuk nak, nak jawab depan Allah. Sebab aku dah habak dekat hang. Nabi Isa pun akan masuk Islam. Kata tak apa, bagi aku masa sikit, aku nak fikir. Dia pun ambil nombor. Lepas sebulan saya tunggu dia tak telefon. Dua bulan dia telefon. Masuk bulan ketiga dia telefon. Naik nama dia ketua padri. Saya tak berani bagi salam. Saya jawab, halo. Dia jawab belah sana, assalamualaikum. Oh. Allahu akbar. Dia kata, ustaz, thank you very much. I've already converted to Islam. Aku dah tukar nama agama aku. Sekarang aku jadi orang Islam. Allahu akbar. Saya pun dengar-dengar tu, saya kata, ha tu dia. Hebatlah Islam ni. Hebat. Kitab Quran ni tak ada duanya. Kitab Quran ini tidak boleh dibandingkan kitab yang maha benar, kitab yang betul-betul ada wahyu yang sebenar-benarnya daripada Allah SWT. Sebab tu dia tak berubah. Turun kat Nabi Isa pun ayat dia lagu tu, turun kat Nabi Muhammad pun diharamkan arak, diharamkan apa nama babi, sama. Sama. Begitu juga ayat yang turun kepada Nabi Musa. Ha, dalam kitab Taurat, diharamkan babi, diharamkan arak, diharamkan zina. Sama. Tapi kenapa mereka tak ikut? Ha, itu soalan mereka. Itu soalan mereka. Kita bila kita ikut, mereka tahu kita betul. Tapi persiapa padri, padri yang lain ni tak masuk Islam? Walaupun dia tahu Islam ni betul. Cari makan. Cari apa? Cari makan. Tidak. Sebab jawatan padri tu gaji mahal. Oh, orang banyak, gereja banyak. Saya tanya ketua Sami tu. Ketua Sami tu pun sudahnya masuk Islam. Ada ada cerita di sebalik ketua Sami tu. Saya tak ada cerita. Tak ada cerita. Tak apa, kita tunggu bulan depan. Jangan ke mana-mana. Siapa tak mai bulan depan rugi. Sebab bulan depan saya akan sambung cerita Sami tu pula. Macam mana saya cerita kitab Veda dia satu-satu-satu. Dia ada empat Veda. Bhagavad Gita, Mahabharata, Purana Veda, Rig Veda. Saya cerita satu-satu-satu. Dia terkejut. Terkejut beruk. Beruk tak terkejut. Tak apa. Macam mana ustaz tahu? Buddha pun ustaz tahu. Hindu pun ustaz tahu. Kristian pun ustaz tahu. Islam telah lah. Sebab kita study semua agama ni sebelum kita pi berdialog. Saya study dulu. Saya tak suka bercakap benda yang saya tak tahu. Saya tak suka. Saya study dulu. Bila kita dah study, kita nampak, Masya Allah, Islam yang terhebat. Banyak lagi, tuan-tuan, ya? Kalau kita nak kaji kitab Tanbihul Ghafilin ni, kita akan jumpa banyak lagi kehebatan Allah dari segi sains. Memang kita kagum. Memang kita kagum, dan sains tidak bersalahan dengan Islam. Kecuali hak yang berapa bab yang manusia sengaja reka. Kita bukan nak agungkan sains. Saya pun tidak mengagungkan sains. Tapi saya nak beritahu, kalau kita betul-betul belajar, kita akan jumpa bahawa sebenarnya Allah ini dia sangat-sangat pemurah dan penyayang kepada kita, insyaAllah. Jadi insyaAllah bulan depan kita akan mula baca kitab Tanbihul Ghafilin. Bulan ni saya tak ready lagi dengan kitab ni. Betul, saya tak bawa lagi. Kalau bulan depan siapa yang tak ada kitab tu, saya minta beli. Saya akan bawa. Tak payah apa, tak payah beli lah. Saya beli, mau beli kat saya. Dan saya dah order kitab tu dalam 200 naskah. Jadi berapa habis lah. Esok ni berapa habis. Bulan depan insyaAllah bawa duit lah. Saya ingat dalam 3 ringgit kot. Atau 2 ringgit setengah. Nanti saya minta pasti. Saya dah tanya Ustaz Adi. Ustaz Adi kata insyaAllah kau takat 200 buah tu boleh. Dia boleh sediakan untuk pengajian kita. Sebab kita kalau boleh biarlah bawa kitab. Kadang-kadang tengok anak murid hebat pada tu guru, hebat. Main relax, melenggok. Haram tak bawa kitab pun. Pen tak bawa, kertas tak bawa. Relax, sandak. Yang tu guru ni buka kitab tengok satu-satu. Terkebir-kebir. Pada tu guru ni bangang. Anak murid terang pada tu guru ni. Tapi bukan Darul Hadis di Kedah. Darul Hadis Zimbabwe. Jadi jangan jadi macam Darul Hadis Zimbabwe, kita jadi Darul Hadis Kedah, insyaAllah. Jadi saya berhenti di sini dulu.
Moga-moga yang baik daripada Allah, yang lemah pada kelemahan ilmu, saya mohon pada maaf. Saya terpaksa pulih, saya tahu mungkin ada soalan, tapi kita buka bulan depan. Sebab minggu bulan ni saya ada appointment, saya kena ada di hospital Ustaz dalam pukul 11.30 pagi. Jadi saya mohon tiada dulu. Sekian aku lukari adalah Ustazullah Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.